warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada hari ini akan saya bahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Sebelum kita ke persamaan garis singgung, harus mengingat tiga persamaan lingkaran. Yang pertama adalah pusatnya 0,0, yang kedua pusatnya apolatif, dan yang ketiga adalah bentuk umum. Di dalam persamaan garis singgung ada beberapa bagian. Yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Ingat, ada kata pada, jadi titiknya harus letak pada lingkaran. Yang pertama, persamaan lingkaran untuk pusatnya 0,0, maka persamaan lingkarannya adalah E kuadrat plus Y kuadrat sama dengan E kuadrat. PGS ya, PGS itu singkatan dari persamaan garis singgung. Maka PGS-nya kita bagi aja, perhatikan. E kuadratnya itu adalah X1F. Y sama dengan M kuadrat. X1Y1 itu adalah titik ya, saya taruh di sini. Pusat 0,0 dan melalui lingkaran. Persamaannya ada tiga, ini harus tahu. Ketika persamaan pusatnya 0,0, rumusnya adalah X1E plus Y1Y sama dengan M kuadrat. Kemudian yang kedua, adil, perhatikan. Dibagi adil, di sini ada kuadrat, berarti ada dua unsur, X min A. Kita bagi dua. Y min B kuadrat, kita bagi dua. Y min G, Y min B. Di sini M kuadrat. Yang satu kita kasih X1, yang satu kita kasih Y1. Itu rumusnya. Rumusnya berarti min B sama dengan M kuadrat. Kemudian untuk persamaan yang ketiga, plus AE plus BY plus C sama dengan 0. PGS-nya berubah menjadi X1E. Plus Y kuadrat berubah menjadi Y1Y. Yang tidak ada kuadratnya, kita bagi dua. A di sini menjadi A per 2 atau setengah A. Boleh A per 2, boleh setengah A. Setengah A dari dalam kurung berubah menjadi X1 plus E. B nya berubah menjadi setengah B atau B per 2. B nya menjadi Y1 plus Y. Kemudian plus C sama dengan 0. Ini adalah rumus PGS bentuk umum. Rumus ini kita simpulkan ya, setiap ada unsur kuadrat kita bagi menjadi dua, X1 dan E. Setiap ada unsur kuadrat ini juga kita bagi dua. Ini adalah rumus